head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave the way. Guys, kita akan mencoba balsam ini guys, Balikpapan sama Linda. Tapi tepatnya kita sudah mulai masuknya di tol Samboja ya guys, karena baru bisa dilewatin di tol Samboja. Ini adalah pintu masuk tol Samboja sama Linda guys. Oke ya guys, info untuk kalian yang ada di Balikpapan atau sama Linda, untuk masuk tolnya sendiri guys sampai saat ini masih gratis ya. Yang penting kalian punya kartu tol, walaupun kartu tol nggak ada isinya guys, tetap bisa kita melewati jalur tol guys, masuk tolnya guys. Oke, untuk kita review guys jalan tol ini, untuk jalan tolnya bagus guys ya, keren banget jalannya di dalam tol juga. Oke, bentuknya juga bagus ya guys ya, karena masih baru ya guys ya. Oke, kita akan lanjut guys, kita akan review selama perjalanan guys dari tol Samboja sampai kita keluar nanti di Samarinda ya guys ya. Dan di sini guys, informasi buat kalian, kecepatan di sini maksimumnya 80 km/jam ya guys ya, nggak boleh lebih dari itu. Kenapa kok nggak boleh lebih dari itu? Mungkin ada batas, atau karena kan mungkin di sini itu anginnya ya guys ya, mungkin bisa jadi, makanya kalau kita nggak boleh terlalu kencang ya guys ya, karena minimal 80 km/jam. Dan hari ini guys, kondisi hari ini ya guys ya, ini lagi titik-titik hujan guys, dan tepatnya kita akan review tol ini ya guys ya, nanti dari Balikpapan Samboja ke Samarinda, nanti dari Samarinda ke Balikpapan guys. Ya guys ya, disini petunjuknya sangat banyak sekali ya guys. Terutama guys, apabila kalian ingin melewati tol ini ya, upayakan kalian kondisi dalam keadaan sehat ya guys ya, sehat, sadar ya guys ya, karena di sini memang panjang sekali sih perjalanannya guys, tapi lebih hemat sih waktunya guys, dari lebih kita pangkas lah. Kita lewat jalur utama kan biasanya itu kan sampai 3 jam guys kalau saya bawa mobil. Nah ini kebetulan tadi dari Balikpapan ini sampai di sini sekitar 1/2 jam ya guys ya, mungkin lebih hemat 1,5 jam atau 1 jaman guys. Kita akan sedikit bisa kalian ya guys ya, kira-kira sampai di sana jam berapa guys. Guys, ini kita akan lanjut ya guys ya, biar kalian tahu kondisi yang ada di tol baru guys, atau tol balsam Balikpapan Samarinda guys, dimana masih banyak yang belum selesai ya guys ya, tapi ini yang bisa kita lewatin guys, dari masuk dari kilometer 38 ya di Samboja ya guys ya, Samboja masuknya kita baru bisa masuk ke Samboja dari tol ini Samboja Samarinda ya guys ya, karena yang dari Samarinda langsung Balikpapan masih belum selesai guys, di HP-kan sama di Manggar guys. Guys, keren banget guys, baru kali ini aku guys, aku mereview jalan tol ini guys, karena baru ada kesempatan hari ini untuk kita berkunjung ke Samarinda guys, karena dari kemarin kita sibuk buat video di tempat lain guys.
Dan di sini guys, untuk petunjuk juga sudah juga ada rest area juga ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir apabila kalian ngantuk atau kalian kecapean, kalian juga bisa berhenti di rest area ini guys. Nah, untuk di rest area sendiri sudah lengkap ya guys ya. Di situ guys ada masjid untuk kalian beribadah, ada juga Indomaret guys, dan tempat-tempat istirahat yang lainnya. Pastinya juga di sana ada makanan ya, orang jual makanan ya guys ya. Oke, bisa kalian lihat guys sebelah kiri guys ya. Itu sebelah kiri guys rest area-nya guys. Ya memang belum sempurna, tapi sudah tersedia untuk rest area-nya guys. Jadi apabila kalian sama Linda, sama apa lagi kalian capek, bisa istirahat di rest area itu guys. Oke, bisa kalian lihat sendiri guys yang di sebelah kanan sendiri guys, jalur yang sebelah kanan ini guys. Itu lagi proses pembangunan ya guys ya, lagi proses tahapan pembangunan. Dan juga mungkin juga rest area untuk yang arah ke Samarinda Balikpapan guys, yang sebelah kanan guys. Ini adalah progres pembangunannya, bisa kalian lihat sendiri ya guys ya. Dan untuk jalannya sendiri sih aku bilang oke guys, karena jalannya mulus banget ya guys ya, tidak begitu jalan yang begitu seperti biasa di tol-tol lain guys ya. Ini jalannya bagus banget dan juga masih enak banget ya guys ya, dan juga banyak guys. Oke, kita sudah sampai di kalangan kilometer 37 guys. Dan di sini guys aku rasa asli banget ya guys ya, karena di kanan kirinya masih pegunungan guys, masih alami banget ya guys ya. Dan kebetulan hari ini hari Sabtu ya guys, hari Jumat guys. Jadi jalannya di tol ini sangat sepi sekali guys. Nanti kita bisa lihat kanan kirinya masih asri banget ya guys ya. Dan pohon-pohon seperti itu. Nah, kita ini sebelah gunung guys. Jadi kita nggak perlu lewat jalur utama ya guys ya. Berkat Presiden RI guys, Bapak Joko Widodo ya guys ya, akhirnya di Kalimantan bisa tergabung ada tol guys. Nah itu namanya tol Balsam ya, Balikpapan Samarinda guys. Nah, dengan begini kita bisa menempuh perjalanan dengan lebih hemat, lebih cepat guys ya. Dan spesialnya lagi guys, di sini untuk kalian semua yang ingin datang ke Samarinda lewat tol ini, sini masih gratis guys. Dan dapat itu tadi apa ya, untuk gratis tolnya ini guys, ya, maksudnya tol sampai lebaran nggak banyak guys. Jadi kalian bisa berkunjung guys, dan yang dari Balikpapan Samarinda sama dengan apa yang penting kalian. Kita sudah sampai di kilometer 45 guys. Sebentar lagi kita akan sampai ke Samarinda ya guys ya. Suasananya sudah mulai panas guys. Nah, di sini akan menuju ke kali terakhir. Dan sekarang sudah mulai agak panas. Balikpapan guys mau ke Samarinda, kalian bisa masuk tol ini lewat kilometer 38 guys, yaitu di Samboja ya guys ya, karena dari situ baru bisa masuk kita guys. Tapi nggak tahu buat berapa tempat, mungkin nanti bisa masuk dari Samarinda ya guys ya. Tapi untuk sementara ini guys yang kita paling bisa masuk tol itu dari tol pintu tol Samboja guys, 3M38. Ada 80 km itu maksimalnya guys, paling rendah 60 km ya guys ya.
jadi nggak boleh melebihi itu ya, jadi sampai di kilometer 48 guys kita guys. Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, masih sangat rawan jauh sebenarnya guys, tapi di depan itu sudah pintu keluar guys, keluar arah Samarinda guys. Ini sudah masuk di kilometer 86 guys ya. Habis ini kita akan keluar dari tol guys, dan kita sudah sampai di Samarinda guys. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya pemandangannya guys. Keren abis guys, view-nya keren abis ya. Cuma sayang nggak bisa kita foto-foto ini guys, karena jalan tol ini. Kalau bisa foto-foto kita akan foto-foto ini guys, karena pemandangannya luar biasa keren banget. Kaltim guys, Kalimantan Timur luar biasa. Terima kasih Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita yang sudah mengadakan tol yang ada di Samarinda ini guys. Oke guys ya, ini kita sudah tepikan dua jalan sepanjang pengarah itu Samarinda sebelah kanan.
Okay, guys. Ini kita langsung menuju ke Samarinda, guys. Okay, guys, sampai di sini dulu di view jalan tolnya, guys. Karena kita sudah sampai di kota, guys. Okay, selamat bergabung lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya, guys. Ya, okay, thank you. Itu di depan, guys, jembatan yang jadi itu, guys, kedua, guys. Tapi karena kita ke arah Samarinda, kita sekarang belok kiri, guys.